sejak pendaftaran bakal caleg dibuka pada awal Maret 2018 lalu, cukup banyak sosok yang mendaftar diri ke Partai Perindo. Untuk mendapatkan bakal caleg yang berkualitas, DPW Perindo Sumbar menyiapkan tim Huna untuk melakukan penjaringan. Dalam menghadapi pemilih 2019, Partai Perindo memprioritaskan bakal caleg yang mau dan mampu agar memberikan manfaat untuk partai dan masyarakat Sumbar. Selain itu, Partai Perindo Sumbar juga mendorong agar para perempuan potensial untuk terjun ke dunia politik. Jauh ini ada beberapa nama yang akan bersaing dalam pemilihan 2019 mendatang, diantaranya M. Tauhid, Zetra, Mendrova, dan untuk DPRD Provinsi Sumbar ada nama II Apriyatna, Andre Satoko yang akan bersaing dengan dapil masing-masing. Saya melihat bahwa Partai Perindo adalah sangat peduli terhadap masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga disitulah saya timbul niat bagaimana bergabung di Partai Perindo ini. Itu saya berusaha, kebetulan saya selaku ketua Himpunan Masyarakatnya Sumatera Barat. Ya, ini terutama dulu yang saya harus bekerja keras bagaimana supaya masyarakat komunitas saya itu mendukung saya. Kebetulan komunitas saya di Sumatera Barat ini ada sekitar 100 ribu lebih. Jadi optimis untuk bisa. Saya pikir ini salah satu pilihan yang tepat ya, karena Pak Men juga memiliki potensial sebagai seorang dokter, kemudian juga sebagai seorang pengacara yang sudah andal, yang bisa dipromosikan dan layak menjadi anggota DPR RI untuk Sumatera Barat. Nah, saya pikir dari hasil latar belakang yang kita pelajari tentang beliau, ini banyak hal yang membuat Partai Perindo semakin posisinya kuat di Sumatera Barat, terutama memenangkan Pileg 2019 nanti. Partai Perindo sudah menjaring bacaleg yang potensial, baik itu keterwakilan perempuan yang juga sangat potensial untuk bisa memenuhi kuota 100% ketersediaan seluruh bacaleg untuk seluruh dapil. Mentawai kan ada 3 dapil. Dapil 1 itu Sipora, dapil 2 itu Sekakap, dan dapil 3 Siberut. Dengan 20 anggota DPR Kabupaten Kepulauan Mentawai. Partai Perindo siap. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.